Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Sukurnianto di channel Nihono Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat polling di WhatsApp. Nah, mungkin dari kalian udah penasaran banget atau bertanya-tanya gimana sih cara membuat polling atau seperti voting di WhatsApp. Nah, kalian mungkin pernah melihat di grup-grup ya. Nah, itu gimana sih cara buatnya? Jadi sebenarnya caranya gampang banget guys. Jadi di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuatnya, seperti apa sih polling itu. Nah, jadi kalian bisa tonton aja video ini sampai akhir ya guys ya. Jadi kalian bisa tonton aja, jangan di skip-skip ya guys, biar kalian tuh paham ya guys ya. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya gimana cara membuat polling di WhatsApp, jadi jangan lupa terus support channel Bang Nihon ya guys ya, dengan cara subscribe channel Nihono Anime. Dan jangan lupa juga guys, itu berlangsung notifikasinya, biar kalian mendapatkan info-info update terbaru dari konten-konten saya yang menarik dan bermanfaat lainnya ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys, tidak videonya bersemangat buat konten-konten. Dan jangan lupa komen, mungkin dari kalian udah punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys, di share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video tutorial cara membuat polling di WhatsApp, jadi kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke guys, jadi kita langsung aja untuk video tutorialnya. Oke guys, jadi di sini kalian harus mendownload terlebih dahulu, yaitu adalah aplikasi WhatsApp. Jadi kalian pasti udah punya ya. Ini kalian bisa download dari Play Store ya. Dan jangan lupa guys, aplikasi WhatsApp ini jangan lupa kalian update terlebih dahulu ya guys ya. Karena apa? Jadi di aplikasi WhatsApp itu kemarin ada ya. Jadi kemarin sebelum ada update itu saya ini belum bisa menggunakan fitur yang namanya polling ya. Itu buat kita memilih sebuah pilihan. Nah, itu aku belum bisa menggunakan fitur itu. Karena apa? Karena belum diupdate ya. Jadi ada versi baru dan ini diupload di update ya, tanggal 16 November 2022. Kalau sekarang ini tanggal 23 ya. Nah, udah beberapa hari sih. Ini kalian bisa update terlebih dahulu ya. Jadi kalau sudah diupdate gimana bang? Ya udah, kalian langsung aja buka aplikasi WhatsApp-nya. Jadi di sini saya akan contohkan. Jadi di sini ada grup Nihono Anime, adalah grup saya. Buat kalian yang mau join, linknya ada di deskripsi video ya. Oke guys, jadi di sini cara membuat polling sangatlah mudah, gampang banget guys ya. Nah, caranya kalian bisa klik gambar file ini di ikon kiri kamera. Nah, ini ya. Nah, ini diklik aja guys. Kemudian di sini ada fitur baru namanya adalah polling. Nah, jadi di sini kita bisa membuat polling ya. Caranya membuatnya gimana? Ini kalian bisa klik aja polling ikon ini ya. Nah, jadi di sini akan membuat sebuah pertanyaan atau deskripsi pada polling kita. Nah, sebagai contoh, udah pada makan belum gitu ya. Udah. Ini adalah pilihannya. Belum. Nah, jadi di sini pertanyaannya nanti ada sebuah deskripsi atau teks yang akan ditampilkan. Nah, ini adalah pertanyaannya dan kemudian kita akan membuat pilihan. Ada pilihan udah makan atau belum makan. Nah, jadi di sini kita bisa memilih salah satu atau semuanya bisa. Nah, di sini saya akan tambahkan ini gini ya. Dan ini kalau kita buat lagi gimana gebang pilihannya, ini bisa kalian tambahkan terus menerus. Ini aku nggak tahu sampai kapan. Ini kayaknya bisa banyak sih ya. Nah, coba kita banyak-banyak, ini bisa banget ya. Tuh, ini pollingnya gila. Oh, ada batasnya ternyata. Di sini batasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita bisa membuat pilihan itu sampai 12. Di sini saya akan hapus saja karena di sini nggak penting ya, kalau kebanyakan nih teksnya yang kurang jelas juga. Di sini saya akan buat polling 2 saja ya guys, kalau kalian mau buat banyak juga bisa guys. Oke, di sini saya buat 2 aja. Jadi selanjutnya gimana bang, ini bisa kalian tambahkan namanya stiker juga, apa namanya, emoji ya. Udah makan belum? Nah, gini ya tuh. Nah, kalau udah kalian bisa tambahkan pilihan di sini, bagian sini ada pilihan. Kalau sudah kalian klik kirim ya. Ada ikon kirim ini, kita akan mengirim sebuah polling ke grup ini. Nah, akan jadi seperti ini. Udah pada makan belum? Jadi di sini kalau semua ada yang ngeklik akan nampil berapa kali di voting atau berapa kali
orang yang ada di grup ini memilih. Di sini ada satu, saya aja ya. Kalau pilih dua juga bisa guys tuh, atau salah satu juga bisa. Nah ini bisa pilih ya, kita bisa lihat suara siapa aja yang memilih suara pertama dan kedua, udah makan atau belum makan. Di sini udah makan aku ya. Oke, jadi di sini ini udah bisa ya. Dan di sini gimana bang, apakah kalau kita ingin membuat polling itu hanya khusus admin saja? Dan kebetulan di sini saya admin ya, admin di grupnya. Dan di sini saya akan coba tes di grup lain yang saya ini bukan admin ya. Nah di sini ada grup wibu ya. Nah nggak tahu siapa yang nambahin. Oke, di sini kita bisa membuat polling juga guys. Wibu gak? Ya enggak, ya udah gitu ya, intinya gitu. Wibu gak? Iya enggak. Nah ini bisa kita buat juga di grup lain ya. Nah gimana bang kalau kita buat polling di teman kita atau chat pribadi gitu ya. Nah sebagai contoh di sini siapa ya, di sini saya akan coba cari nomor saya aja. Nah ini nomor saya sendiri. Nah di sini saya buat polling ini bisa guys. Bang Nihon, iya apa. Nah ini juga bisa kita kirimkan pollingnya ke teman ya atau kontak kita. Ini bisa guys, jadi nggak harus kita dari grup ya atau yang lain, walaupun kita bukan admin ini tetap bisa ya, karena nih fiturnya bisa diakses untuk semua orang, jadi nggak ada persyaratannya, semua orang bisa pakai guys ini. Dan untuk batasan tadi pollingnya tuh kalau nggak salah sampai 12 ya guys ya. Itu tadi kita udah coba tes bisa sampai banyak ya. Untuk pollingnya kita bisa memberikan pilihan yang banyak guys ya. Nah kurang lebih untuk tutorialnya seperti itu guys. Jadi gampang banget guys caranya. Intinya kesimpulannya kalau kalian yang buat polling, tutorialnya gini guys. Jadi kalian bisa pilih mau kirim polling ini ke grup atau kontak. Nah kemudian sebagai contoh di sini saya akan kirim ke grup ya. Kemudian klik ikon di kiri kamera, itu ada ikon kayak file ya atau penjepit kertas itu. Nah di sini ada menu ya atau fitur baru namanya polling. Kalau sebelumnya masih ada dokumen, kamera, galeri, audio, location, dan kontak. Ini masih ada sebelumnya ini aja. Di sini ada fitur baru yang namanya polling ya. Nah Nihon ganteng ya, bisa aja. Oke, ini cuma ngetes aja guys ya. Oke, jadi di sini kita bisa buat polling juga. Nah ini udah berhasil. Oke, jadi kurang lebihnya untuk caranya seperti itu guys, jadi easy banget ya. Nah jadi di sini udah berhasil kita membuat polling di WhatsApp. Bang ini pakai WhatsApp Ori kah? Ya ini pakai WhatsApp Ori guys. Ini pakai WhatsApp, kalian bisa download dari Play Store ya. Nah jangan lupa juga kalian update ya guys ya versi WhatsApp-nya. Itu biasanya kemungkinan kalau kalian nggak ada menu polling itu WhatsApp kalian belum diupdate ya. Kalian bisa update dari Play Store ya guys ya, yang resmi. Nah itu kalian bisa update ke versi terbaru ya. Nah oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini aja, juga caranya easy banget ya guys ya. Oke guys, kalau belum paham kalian bisa tonton aja video ini lagi diulang ya. Kalau masih bingung kalian bisa komen. Oke, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat ya tutorial yang saya berikan. Sebelum saya tutup, jangan lupa guys terus support channel Bang Nihon ya guys ya, dengan cara subscribe channel Nihon Anime. Dan jangan lupa juga guys hidupin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update-update dari konten dari saya. Dan jangan lupa juga guys di like videonya biar saya lebih semangat buat kalian konten ya. Dan jangan lupa komen, mungkin dari kalian ada punya pertanyaan atau punya saran atau pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys di share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga lagi cari video tutorial bagaimana untuk cara membuat polling di WhatsApp. Nah, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Belum salah kata, saya Suryanto. Terima kasih. Bye bye.